Terima kasih Julia. Saksinya ada. Kami hadirkan dua saksi fakta yang meringankan. Terdakwa silakan pindah. Cukup atau masih ada? Masih ada atau sudah cukup? Baik, biarkan ahli, biarkan saja. Tolong dibantu, geser, ganti tempat. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Perkuat untuk penjelasan pasal 5 ya, Undang-Undang ITE. Bisa ahli bedakan apa itu informasi elektronik dengan sistem elektronik? Informasi elektronik adalah sebuah data ya dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk digital yang di sebuah device yang bisa berupa tulisan, foto, video, gambar, audio, dan lain-lainnya. Itu informasi elektronik ya. Betul. Kalau sistem elektronik? Sistem elektronik adalah sistem yang melakukan proses integrasi terhadap mengalirnya sebuah informasi elektronik, mengalirnya sebuah dokumen elektronik, melakukan transmisi. Baik, itulah lengkapnya di pasal 5 ya. Informasi elektronik bisa menjadi alat bukti kalau dan sebagai alat bukti yang diperluas ya, kalau dia bersumber dari menggunakan perangkat sistem elektronik kan? Tidak. Itu di pasal 3-nya. Informasi elektronik, dokumen elektronik. Iya, kalau dia menggunakan sistem elektronik. Kalau dia menggunakan sistem elektronik kan? Tidak, menurut pendapat saya tidak. Pasal 3. Di pasal 3. Saya bukan ahli hukum, tapi saya menerapkan. Pasal 5 ayat 3. Penuntut umum, jangan terus didor saja dia. Baik, Yang Mulia. Siap dulu jawabannya, baru tanya lagi. Ya, silakan. Baik, terkait dengan ini, kalau WhatsApp itu aplikasi termasuk informasi elektronik apa sistem elektronik? Informasi dokumen elektronik. WhatsApp? Iya. Apakah dia setelah menjadi sebuah percakapan? Saya, Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.